gunakan jurus maut simpananmu. Yang kesatria dan telah menyelamatkan nyawa Badar sampai dua kali. Aku membayar hutang budi itu. Beri saya waktu tiga kali belum purnama. Saya bersumpah akan mengalahkan pendekar. Nyalimu memang besar, anak muda. Baik, saya terima tantanganmu. Biar saya sendiri yang menentukan tempatmu. Saya tunggu satria di pantai Muara Karang. Saja kau bisa keluar dari tempat ini.
sini. Diam-diam, saya ikuti Satria. Jangan panggil saya Satria. Panggil saya Rangga. Rangga? Kenapa semua ini kau lakukan untuk saya? Untuk membalas rasa sakit hati ini terhadap Ki Bagus. Sakit hati? Ya, agak lama berlalu. Seluruh keluarga saya dibunuh oleh Ki Bagus. Semua rasa sakit hati ini. Dan pakanglah tumpuan dan harapan saya. Urusanmu menjalankan perintahku. Mengerti? Mengerti, Ki Bagus. Nah, pergilah sekarang. Saya mengerti. Saya mengerti. Pesan yang merupakan perintah Ki Bagus ini adalah sangat rahasia sifatnya. Apa Ki Bagus juga titip pesan? Hadiah apa yang akan diberikannya? Seandainya saya bisa membawa kepala Satria Bambu Kuning itu buat Ki Bagus. Ki Bagus tidak bilang tentang hadiah, kecuali untuk membinasakan Satria itu. Ki Bagus memang licik. Tapi saya dapat mengerti apa maksudnya. Membinasakan Satria Bambu Kuning itu sebagai lawannya dan penghalangnya untuk kemudian menguasai dunia persilatan. Apa Ki Bagus juga minta para jawara lainnya untuk membinasakan Satria itu? Betul. Ki Bagus juga minta Ki Polang untuk membinasakan Satria itu. Dan saya sudah menghubungi Ki Polang. Dan tentunya Ki Polang setuju, bukan? Betul. Kalau begitu, dunia persilatan akan digemparkan oleh pertarungan dengan memperagakan ilmu-ilmu kanuragan yang jarang tandingannya. Baiklah, katakan pada Ki Bagus. Saya Cingkir Manik telah menerima pesannya dan siap melaksanakan semua perintahnya. Terima kasih.
Dan mengapa kau masih memburu Akang? Dengan melibatkan dirimu, kau membahayakan keselamatan dirimu sendiri. Dan kau akan merasakan akibatnya kalau Ki Bagus mengetahuinya. Saya pertaruhkan nyawa saya, Kang. Perlu Akang tahu, Ki Bagus mengirim para jawara untuk menghadang Akang, sekaligus untuk membinasakan Akang. Terima kasih, Rastika. Hati-hati, Kang Rangga. Sudah lama menunggu kedatangan satria di padang tandus ini. Bagaimana pendekar tahu saya akan lewat di sini? Ini satu-satunya jalan menuju pantai Muara Karang. Sengaja satria tidak menunggang kuda
untuk menghindar dari jejak perburuan Ki Bagus. Maaf Ki Bagus, satria itu memang luar biasa ilmunya. Thank you.
silakan Kang Cengkir. Bukan saja Ki Polang yang binasa oleh satria itu, tapi seluruh anak buah Kang Cengkir habis dibinasakannya. Anak muda itu ternyata luar biasa ilmunya. Silakan minum Kang Cengkir. Kita pantas merayakan kekalahan ini. Ki Bagus memang aneh. Sepantasnya kita merayakan kemenangan, bukan kekalahan. Apa bedanya? Lagi pula tidak ada salahnya kan, kalau saya menghormati Kang Cengkir sebagai saudara seperguruan. Kalah dalam pertempuran bukan berarti kalah dalam peperangan. Masih ada hari esok, di mana saya pasti akan memenangkan pertempuran itu. Pasti. Dengan ilmu kanuragan yang Ki Bagus miliki, Ki Bagus pasti akan dapat melumpuhkan satria itu. Dan sekaligus memusnahkannya. Semacam Cengkir Manik tidak pantas untuk dihormati kecuali dibinasakan. Daripada membagi kekuasaan dan menjadikan Kang Cengkir sebagai pimpinan di wilayah belahan timur Gunung Putri, adalah lebih baik kalau saya sendiri yang menguasainya. Apalagi membagi dayang yang cantik. Ada. Siap, Ki Bagus. Singkirkan mayat manusia yang tak berguna ini. Baik, Ki Bagus. Dan persiapkan dirimu untuk menghadapi satria itu di Pantai Muara Karang. Siap, Ki Bagus. Saya yang melawannya. Ya.
Thank you.
dengan dia? Dia sudah tiada. Maksudmu? Dia sudah. Saya sudah berusaha untuk menyelamatkan jiwanya dari racun senjata rahasia badan.